Oke, selamat datang di channel Jordan. Nah, sekarang tuh tanggal 5 Maret 2022 ya. Nah, kita kedapatan masalah sama si Fortuner ini. Ya, sebenarnya ini masalah sepele ya, masalah simple. Kita udah tahu penyebabnya, yaitu akinya udah mulai tanda-tanda kesoakan ya. Jadi udah mulai ada tanda-tanda tuh, soalnya pas kita starter itu mesinnya udah mulai ada delay ya, cek-cek udah ngangkatnya udah berat lah. Nanti kita coba cek nih, kita lihat, kita tunjukkan. Sebenarnya alarmnya juga masih nyala, masih bisa berfungsi normal, sebenarnya masih bisa jalan. Cuma kita nggak mau, inilah, nggak mau tunggu kejadian baru kita ganti ya. Soalnya itu bakal berabe ya. Soalnya kita pernah pengalaman juga ya di video yang sebelumnya itu, yang si Pajero itu. Itu kan pas kita mau berangkat kerja pagi-pagi, tau-tau nggak bisa di starter. Nah itu kan krusial banget ya, ribet lah jadinya. Nah makanya kita mengantisipasi hal itu ya. Oke, kita langsung cek aja ya. Dan ini kunci ada di sini. Ini pakai tempat kunci mobil yang namanya project ya. Dia ada tempat STNK-nya di dalam dan kita cukup tinggal kancingin aja, dia jadi terlindungi ya. Dan ini ada tempat buat kasih karcis ya, tiket. Dan ini dia bahannya kulit asli, dia handmade juga nih jahitannya. Tuh ini jadi masih mulus ya kuncinya tuh. Oke, kita cukup kancingin dan kantongin aja. Kita buka. Tuh masih bagus ya, masih bisa, alarmnya masih jalan. Kita masuk. Oke, kita coba nyalakan ya nih. Kita lihat nih. Pas nyalakan tuh kayak ada delay-nya dulu, nggak langsung jreng. Pertama kita injak rem, kita start penyetir nyalakan. Tuh, kelihatan ya. Kedengarannya ada suara delay ya, nggak langsung jreng. Tak tak cek cek cek. Dung. Jadi biasa tuh kalau masih bagus akinya ya, itu bisa langsung jreng. Jreng gitu. Ya, seperti itulah. Jadi udah mulai tanda-tanda ya. Nah, kita lihat coba nih, kita lihat bagian akinya sekarang. Kita lihat mesinnya. Oke. Kita matiin dulu. Oke, jadi ini ya penampakan ruang mesin dari si Fortuner ya. Kita lihat nih, udah kotor banget ya. Karena emang ya dipakai, namanya juga mobil dipakai pasti kotor ya. Dan nih kita lihat udah ada peredam dari Auto Project nih, bahannya dari aluminium foil gitu. Jadi bersih ya, kelihatan bersih. Jadi kinclong masian. Dan ini kita lihat nih, ini akinya. Ini aki bawahnya si Fortuner ya. Kita belum pernah ganti-ganti aki ini dari awal kita beli ya. Berarti ini umur akinya udah sekitar berapa tahun nih? Ini kan bulan Agustus tahun 2019 ya. Berarti udah sekitar 2 tahun setengah ya umur aki ini. Ini jenis akinya aki kering, maintenance free. Jadi emang kita juga gak pernah dirawat apa-apa, cuma servis ke bengkel resmi aja. Dan emang gak perlu diisi-isi air-air kan kalau maintenance free ini. Jadi udah tinggal pakai. Nah, menurut kalian gimana tuh daya tahan aki ini? 2,5 tahun ya, kira-kira segituan ya umur aki ya. Nah sekarang kita mau ganti ini aki yang udah mulai kelihatan soak ini. Ini kita udah panggil teknisi ya, toko aki lah yang mau ganti ini aki. Jadi ada tekniknya nih katanya dia. Jadi teknik biar pas ganti aki dia nggak ngeriset ya. Nah gimana tuh caranya, nggak tahu. Soalnya kalau kita cabut ini langsung keriset nih. Jam segala macam, tapi odometer enggak sih, maksudnya kayak jam segala perintilan tuh bakal kriset. Jadi ada tekniknya gimana caranya biar gak ngeriset ya ketika penggantian aki. Nah sekarang kita udah, orangnya lagi menuju ke sini, kita tungguin aja ya. Kita lihat nih gimana cara dia ganti aki, sekarang kita belajar juga ya. A few moments later. Oke, jadi mesinnya nyala, nyalain. Ini kendorin aja.
Bisa gitu ya? Kalau pegangin ya gitu. Oh ya. Sorry. Ini. Udah ya gitu aja. Ini enggak di langsung pas ya. Nah, khusus ya. Oh gitu doang, simpel ya. Cepet ya. Udah. Oh tinggal dikasih bracket ya. Oh ngoraki berapa sih? Berapa lama biasanya? Kalau bawa mobil mah 3 tahun. 3 tahunan ya? Kalau udah ganti 2 tahun. Berapa? Setiap hari jalan. Ganti genap sih, langsung ini. Nanti lo datang. Udah, coba saya matiin. Iya. Oke, udah kepasang. Kita coba starter ulang ya. Coba ya, kita cobain bedanya. Matiin dulu. Terus kita nyalain ya, injek rem. Yes, ya langsung jreng ya. Cepet. Jadi, mantap. Oke jadi gitu ya, kita pasangnya akhirnya ini baru. Bisa kita lihat tadi pemasangannya simple banget ya, cepet banget. Itu cuma kita starter aja, kalau mobilnya masih bisa starter, jadi nyalain aja. Lalu dilepasin ininya, konektornya. Negatif sama positif dilepasin, itu pas dilepasin mobilnya masih nyala ya tadi. Terus tinggal diganti aki baru, kita pasang positif dulu baru negatif. Jadi sesimpel itu sih cara pasangnya. Ini cuma mabot buat aja untuk bracketnya ini. Nah, hati-hati aja, mungkin kalau pilih aki itu pastikan ininya sama ya, jadi dudukannya sama, jadi nggak perlu ganti bracket segala itu sih katanya. Nah sekarang kita coba ya, apakah keriset atau enggak ya dengan teknik mengganti seperti itu ya. Dia kan janjiin tadi nggak keriset ya, kita coba cek. Nah bisa kita lihat masih aman ya. Tuh. 11.51. Ya, masih jam segini memang. Jadi enggak kereset. Jadi kalau misalnya kita ganti aki pas posisi mati kayak tadi, pas posisi mati itu bisa kereset jamnya atau apanya gitu ya. Nah, tapi karena posisinya udah nyala, jadi dia enggak kereset ya. Masih aman ya. Dan tadi langsung jreng ya. Oke, untuk harganya. Ini nah, ada duit, kita malah dapat duit coba. Kenapa hayo? Ya ini hasil dari refund ya, refund aki lama. Nah kita dapat harga segini, 1.379.000 di MGB baterai ini belinya, dan refund aki lama 120.000. Ya, jadi aki lama kita digantiin 120.000 ya, dan dia garansi 6 bulan untuk aki merek ini. Ya, jadi gitu aja, simpel itu ganti aki ya. Jadi kita juga bisa sendiri sih DIY di rumah. Oke, jadi gitu aja ya. See you in the next video. Cus.